teman-teman, karena di sini ada koper katanya. Nah ini dia teman-teman, koper ya. Nah ini. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video minicraft kali ini kita bakal cobain, yaitu minicraft versi yang snapshot ya teman-teman, kalau nggak salah 20W51A gitulah. Oke, nah daripada gitu kita bingung, kita sekarang coba kita ke game list teman-teman, kita ke install new version. Nah di sini ada yaitu snapshot ya 20W51A. Nah sekarang kita install dulu, kita download. Oke, sekarang kita tunggu dulu bentar ya, dan sedikit lagi dan selesai teman-teman. Oke, sebentar dulu. Nah karena sudah, sekarang kita ke home. Oke, kita cek ya. Nah sudah ada. Nah sekarang kita ke game list lagi teman-teman, biar kita mainnya nggak elak teman-teman. Kita ke global setting, terus kalian atur kayak gini juga, kita atur aktif, tidak aktif, aktif dan tidak teman-teman. Nah sekarang kita ke sini, terus kita atur aja ya teman-teman, kita atur jadi aku mau pakai 2000 ya, karena aku pakai ARM 64 ya, itu runtime 64 teman-teman, kita pakai 2000. Nah sekarang kita coba ya. Nah sekarang kita coba. Nah karena loadingnya bakal lama, nanti aku bakal skip aja ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, kita sudah sekarang masuk yaitu di minicraft 20W51 snapshot teman-teman. Nah sekarang kita ke option, kita ke musik ya, aku mau kerasin dikit aja. Nah 60 aja dah. Nah sekarang kita down, kita single player teman-teman, kita ke red note, terus kita bikin yang kreatif ya dulu. Oke sekarang kita masuk ya. Nah karena kreatif kita nunggu lama, nanti aku bakal skip lagi teman-teman. Nah ya teman-teman, kita sudah masuk ya, sekarang kita coba putar-putar. Nah kan nggak tapi ngelak kan teman-teman. Nah sekarang jika kalian nggak bisa maju, cuma bisa loncat, sekarang kita ke escape teman-teman, kita ke option, kita ke control. Nah di sini kita bisa setting teman-teman, ini snack ya, kita pencet snack cross, terus sprint, sprintnya L control, terus ini kiri. Nah sekarang kita atur lagi yang ini, right-nya kita kanan, terus back-nya ke bawah, ini atas. Nah sekarang kita ke bawah lagi, destroy sudah benar, terus ini drop ya, drop kita atur ini drop, terus lagi ke bawah, inventory kita pencet inventory, swap kita seperti biasa kita atur F, terus load-nya C, terus ke bawah lagi teman-teman. Sekarang open chat, open chatnya ini chat, terus nggak tahu tuh adjustmentnya, adjustmentnya K deh, terus dah gitu aja deh teman-teman. Nah sekarang kita down teman-teman, kita down lagi dan kita back to game teman-teman. Nah sekarang kita coba maju. Nah bisa kan teman-teman. Nah kita pakai skin Alex ya, karena skin sini kita nggak bisa ngubah ke skin kita, bisa bakal Porsche Cross teman-teman. Nah kita coba lihat-lihat dulu apa yang baru sih di sini. Oke oke mantep, ih mantep teman-teman, grafiknya lebih bagus teman di sini ya, wah keren ya, panilainya sungguh efek, dan distance-nya, dan juga sini ada penyu teman-teman, ada penyu ya, ada penyu. Oke ada penyu, penyunya lagi dampar nih. Nah di tangan kita teman-teman, nah lihat-lihatin kita teman-teman, waduh. Oke sekarang kita ke inventory, kita lihat sini apa sih yang baru di sini, kayaknya ada banyak sih yang baru teman-teman. Kita pakai mouse stick aja ya teman, ya kita ke bawah terus teman-teman. Oke ada tambahan yang baru ya teman-teman, yaitu di sini ini apa ya. Oke kita belum, kok nggak bisa ngambil teman-teman,
ini ngebug atau gimana. Aku bentar aku coba setting dulu ya. Oke, nah teman-teman, cara ngambilnya kalian misalnya kan ambil warna oranye ini. Nah, gini teman-teman, kita geser ke kiri satu kali, teman. Copper block, teman. Oke, ke sini taruh. Ini warna hijau ini apa juga sih, teman? Semi weather. Apa ini, teman? Wah, ada yang baru ya. Dan aku nggak tahu ini. Nah, sekarang kita coba di sini dekorasinya apa sih yang baru, teman-teman? Kita lihat di dekorasi ini yang baru. Wow. Apa nih, teman-teman? Banyak sekali ya. Kalau pedangnya sih pedang nggak ada yang baru, teman-teman. Seperti biasa aja. Nah, ini teman-teman. Ini ada bandal, teman-teman. Bandal ini buat apa, teman-teman? Aku nggak tahu. Ini seperti biasa. Ini teleskop ya, yang seperti aku review kemarin gitu. Ya kan? Nggak beda kan? Nah, ya spyglass. Terus ini ada telur apa, teman-teman? Kita coba tengok, teman-teman. Lihat yang baru. Ini kadangnya nggak ngatur, teman. Aku nggak tahu juga mau cek kayak gimana. Nah, sekarang kita coba jelajah cap ya, teman. Coba kita cari cap. Cap ini cap ya. Cap nggak ada. Kita coba cari cap, teman-teman. Kita cari cap. Di mana ya? Di mana kau cap? Di mana kau cap? Ayo. Kita cari cap, teman-teman. Oke, semoga dapat ya. Aku nggak nemu cap nih di sini. Di mana ya? Apa kita harus gali sendiri, teman-teman? Nih. Ini kosong nih. Oke, ini ada cap, teman. Oke, sekarang kita coba masuk ya. Semoga kita dapat yang bagus ini. Oke, dan di sini dan ada sini, teman-teman. Sekarang kita bawa itu ya, bawa ini, bawa ini mana. Kita bawa itu, teman-teman, bawa center, teman, atau tos, teman-teman. Nah, sekarang kita bawa ya. Oke, kita taruh sini aja. Oke, taruh ya, kita bawa-bawa, teman-teman. Oke, nah. Oke, kita lihat ke bawah terus. Semoga kita nemukan yang baru, teman-teman, karena di sini ada copper katanya. Nah, ini dia, teman-teman. Copper ya. Nah, ini copper, teman-teman. Ini copper yang baru. Coba kita bentar aku pakai pakai ini ya. Ini nah. Aku taruh di sini. Iya, ngalangin. Nah, sekarang aku coba ganti ke mode mode survival, teman. Kita mode survival. Oke, bisa gak? Oke, kok nggak bisa? Mode 0. Nggak bisa. Mode. Game mode nggak bisa, teman-teman. Bener. Aku coba ketik aja ya, teman. Game mode survival, teman. Game mode S, teman-teman. Kita down dan enter. Bisa gak? Oh, kok nggak bisa? Wah, ternyata nggak bisa, teman-teman. Kita harus lengkap nulisnya ya. Oke, kalau gitu kita nulis yang lengkap aja, teman-teman. Kita nulis game mode gini. Nah, semoga bisa ya. Kita enter. Bisa nggak? Wah, nggak bisa, teman-teman. Kita harus yang panjang. Aku paling kesel sih kalau bikin panjang kayak gini. Oke, kita chat terus input. Kita masukin game mode tepo, teman. Game mode survival, teman-teman. Sekarang kita coba enter, bisa nggak? Nah, sudah, teman-teman. Nah, sekarang kita coba gali ya. Sekarang kita coba gali. Oke, nah nanti kalian bakal dapat nemu yang kayak gini, teman. Copper ore, teman-teman. Wah, mantap kali, teman-teman. Nah, kalian bisa nemu ya. Ini di kedalaman berapa ya? Di kedalaman 54, teman-teman. Kalian sudah bisa menemukan copper ore, teman-teman. Waduh. Ore mati, teman-teman. Waduh, mati. Gelap, teman-teman. Nah, mungkin cara buatnya seperti biasa, teman-teman. Dengan cara dimasak, ya, teman. Dimasak. Oke, kita coba buat purnen, teman-teman. Kita buat purnennya. Bentar. Kita buat purnennya. Dan di sini pun nggak ngelag ya, teman-teman. Karena kita pakai memory 6000, teman-teman. Oke, sekarang kita coba buat, bisa nggak ya? Bisa nggak ya, teman-teman? Bisa nggak ya? Oke, kita buat furnace. Ah, nggak bisa, teman. Kita perlu creative table, teman-teman. Nah, sekarang aku bakal ganti lagi, teman-teman, karena aku nggak mau main di survival sekarang ini, teman-teman. Karena kita mau, yaitu review, teman-teman, kreatif. Nah, sekarang enter, sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, teman-teman, karena kita bakal coba furnace. Itu kita taruh di sini karena aku nggak butuh itu. Sekarang furnace-nya aku taruh di sini.
Nah, sekarang aku ambil tadi cover-nya. Cover R sini, terus aku pakai apa ya? Bisa enggak? Enggak bisa, teman. Aku butuh kayu, teman-teman. Aku taruh di sini aja, terus kita taruh sini. Kita ambil, kita taruh di sini. Iya, nah. Dan lihatlah jadi apa, teman-teman. Kita lihat cover ore-nya jadi apa, teman-teman, setelah dibakar. Dan lihatlah. Nah, kita dapat ini, teman-teman. Nah, cover ingot, teman-teman. Wow, apa kita bisa bikin baju, teman-teman, dari cover ingot, teman-teman? Nah, daripada nunggu, kita bakal langsung aja bereksperimen, teman-teman. Oke. Kita ambil yang banyak, terus kita taruh di sini, teman-teman. Nah, oke, kita coba banyak-banyak. Nah, selagi kita nunggu, kita bakal coba cari lagi, teman-teman, ke dalam. Oke, kita coba kembali ke dalam. Oke tuh. Oke, kita langsung ke bawah gini aja ya, biar nggak kejauhan gitu loh. Oke, kita ke bawah, teman-teman. Oke, kita lihat apa kita bakal nemu lagi. Yang nemu yang keren-keren, teman. Aduh. Waduh, waduh. Oke, nggak nemu-nemu sini nih. Sepi. Sepi, 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 teman-teman. Sepi ya. Lah, kita nemu lapat, teman-teman. Nggak hoki kita, teman. Nggak hoki ya, nggak hoki. Oke. Ada duit sih, teman. Wah, wah. Di mana ada duit? Di mana ada apa? Di situ ada diamond, teman-teman. Tapi ya nggak gitu juga, teman-teman. Kalian bakal mati kalau jatuh ke lapak kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati, teman-teman. Oke, kita lihat apa udah jadi. Oke, kita dapat 6 cover. Kita coba taruh. Nah, sekarang apa kita bisa bikin armor, teman-teman, dari sini ya. Kita perlu creative table, teman-teman. Oke, taruh di sini aja. Oke, sekarang taruh sini, boom. Dan kita coba buat. Bisa nggak? Bisa nggak? No, jangan hilang, teman-teman, jangan hilang. Oke, kita pakai buku aja. Kita pakai buku, kita lihat. Oke, ternyata copper ingotnya bukan buat itu ya. Cuma bisa bikin gini, lihat nih. Copper ingot. Terus bisa bikin apa, teman-teman? Bisa bikin ini ya, bikin blok. Bloknya buat apa? Nggak tahu aku. Bloknya buat apa, teman-teman? Nah, bisa bikin ini ya, lightning rod ya. Wow, kita bisa bikin ini. Lightning rod. Pancingan itu. Pancingan, teman-teman. Wow, ada pancingan. Kita coba deh. Lightning rod. Ini apa? Apa ini, teman-teman? Aku nggak tahu ya. Ini yang baru ya. Nah, sekarang kita nggak bakal nemu-nemu ya. Seharusnya kita bisa nemu di sini. Tapi ya sudahlah, teman-teman. Karena kita nggak nemu, kita bakal taruh aja deh. Karena buat thumbnail YouTube juga, nanti aku taruh ya. Maaf ya, teman-teman. Karena aku nggak nemu, seharusnya juga nemu ya yang baru ya. Ini, ya apa namanya, aku nggak tahu juga. Nah, itu apa? Weather. Nah, kan ini apa juga? Bundle. Ini lightning weather. Ini juga apa, teman-teman? Aku nggak tahu itu apa. Ini point deep stone. Ini apa, teman-teman? Aku nggak tahu juga. Kalau ini sih nyala. Nah, nyala, teman-teman. Mantap kali. Oke, kita sekarang boom, mantap. Kita F5 dan kita coba foto, teman-teman. Wow, suara. Ayo, teman-teman. Wow, mantap kali. Oke, teman-teman, videonya sampai sini dulu. Terima kasih nonton. Jika kalian suka, nanti kita bakal coba bermain survival, teman-teman, di versi baru ini. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye-bye.